I you. oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lugas tv dimanapun anda berada hari ini hari rabu tanggal 3 Mei 2023 dalam program uh, libas lintas bincang-bincang bersama badia sinaga tentunya saat ini narasumber kita luar biasa pengusaha muda sesuai dengan tema kita yaitu kita bawa tema menilik pengusaha milenial ya, uh, di kota telegon pentingkah dunia politik karena kita memasuki ruangan workshop daripada narasumber kita ini ada gambar-gambar baliho juga nih ya oke okay. uh, kita sapa dulu sahabat lugas tv narasumber kita bang muhammad saipun Bahri apa kabar bang alhamdulillah wow luar biasa <laughs> bang karena waktu berjalan terus silakan bang untuk menyapa sahabat lugas tv okay. terima kasih selamat malam sahabat lugas tv Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Okay. Uh, salam sapa dari saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Basri. Dan kebetulan hari ini saya ada berbincang-bincang sedikit dengan teman-teman dari Lugas TV. Oke, okay. uh, beliau selaku CEO PT Baja Prima. Kota Cilegon terkenal dengan kota baja. Mudah-mudahan, uh, dengan perusahaan ini menjadi dampak yang positif, tentu yang buat masyarakat Kota Cilegon di wilayah Sumur Ulu. Kita tepatnya ada di Kelurahan Gram, uh, tentunya di uh, RW berapa nih, Bang? RW 3 RW 3 Sumur Ulu. Ya, uh, kita akan bincang-bincang, tentunya untuk yang pertama sekali, Bang uh, Sepul, Bari Uh, kita akan bertanya, bisa diceritakan perjalanan perusahaan daripada PT Baja Prima secara singkat sampai dengan saat ini. Tadi sebelum kita live, eh, sebelum kita adakan ini sempat jatuh bangun lagi. Silahkan bang. Iya, terima kasih. Uh, <tuh> mungkin saya sedikit menceritakan dengan sesingkat mungkin ya, karena memang perjalanan waktunya cukup panjang. Karena sedikit, saya mempunyai pengalaman ini. Mudah-mudahan, ini juga bisa menjadi suatu edukasi, edukasi dan motivasi juga untuk teman-teman ya. semuanya untuk berusaha dan bersemangat. Jadi, jangan hanya terpaku dengan masalah pendidikan, ketika gagal dalam hal pendidikan, untuk mencari pekerjaan. Masih banyak peluang-peluang lain untuk melanjutkan hidup kita biar lebih semangat lagi. Tentunya, salah satunya yaitu bidang di kegiatan usaha. Jadi, mungkin sedikit saya menceritakan beberapa pengalaman saya karena memang tentunya kita membangun dan menguatkan mental kita juga sebelum kita melakukan suatu kegiatan usaha, karena kegiatan usaha itu tentunya mempunyai. Sebuah tantangan dan resiko, jadi tidak semudah kita berjalan ataupun semudah kita membalikkan telapak tangan, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang bisa menjadi catatan untuk kita juga untuk e, melakukan evaluasi dan e, coba kita membangun setiap perkembangan-perkembangannya. Karena di kegiatan usaha ini, kita juga tentunya harus mengikuti mulai dari perkembangan teknologi, perkembangan kondisi uh, di lapangan dan juga industrinya. Karena kebetulan saya bergerak di bidang kontraktor, jadi saya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di industri. Saya dulu mencoba kegiatan di bidang kontraktor ini di tahun 2011 tapi sebelum tahun 2011 itu saya di tahun 2008 di 2008 awal saya coba belajar dalam hal kegiatan usaha sesuai dengan bidang saya dulu karena dulu eh, saya waktu SLTA kebetulan sekolah di STMKS. Oh, ya. yeah. STM KS. Oh iya, STM ya zaman KS dan jurusannya kebetulan otomotif karena saya senang di bidang otomotif. Nah, ketika saya dulu selesai sekolah, saya melanjutkan keahlian dengan mengikuti sebuah kursus mekanik di bidang otomotif dan lebih konsentrasinya lagi dalam bidang otomotif permotoran ataupun perbengkelan. Jadi Ketika saya selesai pendidikan kursus dari Jakarta, kembali lagi ke sini, saya coba belajar untuk menggali pengalaman lebih banyak lagi. Setelah sedikit mempunyai pengalaman, saya coba bangun dengan saudara saya, kakak, kakak ipar saya, untuk membuka suatu bengkel. Dalam perjalanan itu alhamdulillah e, bengkel dengan ketekunan kita dengan keyakinan dan kesabaran kita kegiatan usaha di perbengkelan itu mulai berjalan. Sehingga ketika saya melihat bengkel ini sudah berjalan, saya mempunyai keinginan lain karena memang bengkel ini kegiatannya lebih fokus di kakak saya. Jadi saya coba mencari kegiatan lain yang masih sesuai dengan bidang dan kemampuan saya. Akhirnya saya coba belajar di kegiatan jual beli motor bekas seperti itu. Sampai ke sananya ya, oke. Oke, oke. Terus saya coba di bidang itu, di bidang jual beli motor, Alhamdulillah dengan ketekunan, keyakinan, kerajinan selama saya membangun kegiatan usaha itu saya cukup berkembang di bidangnya. Tentunya kegiatan usaha itu kan mengikuti dari perkembangannya juga. Karena dulu di tahun 2008 perkembangan tentang jual beli secara online itu masih ya belum masih ada. minim lah masih minim betul ya. masih minim jadi kita e, membuka suatu showroom e, itu e, melihat dari minat masyarakatnya juga masih cukup tinggi ya. gitu karena di bidang e, jual beli motor bekas ini tentunya bisa membantu juga untuk masyarakat yang mempunyai budget sesuai dengan kantong mereka ataupun kemampuan mereka untuk memiliki sebuah kendaraan. Kurang lebih sekitar empat tahun lebih, hampir-hampir lima -hampir tahun saya bergerak di bidang otomotif dijual beli motor itu. Dan saya coba karena saya merasa waktu itu usia saya masih muda, jadi ketika saya gagal pun saya masih bisa gitu. Yeah dengan optimisnya saya. Ternyata memang kadang niatan itu juga harus didukung dengan kemampuan dasar kita juga untuk coba melakukan uh, pengembangan di bidang usaha lainnya. Karena tanpa mempunyai dasar banyak sekali resiko-resiko yang sangat tinggi ketika kita beralih kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan kebetulan saya waktu itu mencoba kegiatan di bidang kontraktor di tahun 2012. Selama satu tahun setengah saya coba kegiatan tersebut. Ternyata kembali lagi. Artinya karena saya tidak mempunyai kemampuan dasar di bidang tersebut, sehingga kegiatan saya yang sebelumnya sudah berkembang di dunia otomotif Oke. nah semua asetnya terbawa ke kontraktor, ke kontraktor ini. itu boleh <laughs> boleh boleh jadi semua asetnya terbawa itu bukan terbawa balik lagi tapi ya terbawa entah kemana gitu karena memang prosesnya di kegiatan saya yang baru itu banyak sekali masalah-masalah yang memang saya belum mempunyai pengalaman sebelumnya, mulai dari karakter orang-orangnya, mulai dari kita mencari uh, pekerjaan, kita menagih uh, pekerjaannya ini ke siapa. Jadi, banyak sekali memang pengalaman-pengalaman yang cukup pahit yang saya rasakan, sehingga kegiatan yang sudah saya bangun ini uh, di bidang otomotif. Ya, ikut terbawa juga di kegiatan baru itu. Akan tetapi... Ada sebuah catatan saya untuk mungkin bisa dijadikan... Eh, catatan juga untuk teman-teman semua. Ketika kita jatuh... Sebisa mungkin kita masih bisa menjaga nama baik kita. Artinya apa? Karena di bidang kegiatan usaha tentunya... Kita tidak bisa jauh dari bank, kita tidak bisa jauh dari kepercayaan dari teman-teman, dari investor juga. Jadi, ketika saya dulu jatuh, saya tuh berpikir, "Bagaimana caranya untuk uh, menjaga nama baik saya dengan kondisi yang sekarang?" Tapi kita masih bisa dipercaya. Artinya, dengan hubungan saya dengan bank, hubungan saya dengan investor, itu saya coba jaga dengan kondisi yang waktu itu memang bangkrut. Nah, tentunya, eh, kenapa ini menjadi suatu catatan penting untuk saya? Karena saya berpikir, saya ini ketika gagal dan nama baik saya jelek. Untuk bangkit dan mencari kepercayaan lagi itu sudah sulit gitu. Makanya pada saat saya bangkrut ataupun pada saat saya jatuh itu yang utama yang coba nama baik. saya jaga masalah. Artinya baik. nama baik Bank Surya masih ya. terjaga. Iya, seperti oh. itu. Oke, luar biasa. Sampai detik ini uh, membentuk perusahaan PT Baja Prima ini dari tahun berapa nih? Ya, eh, kebetulan sebelum saya mendirikan perusahaan atas nama saya pribadi Saya mempunyai perjalanan dengan coba memakai perusahaan dari teman Artinya dengan beberapa pengalaman tadi saya jatuh Saya coba belajar untuk kembali bangkit eh, Dengan tentunya dorongan dan motivasi dari teman-teman juga Tentunya keluarga Utamanya keluarga, utamanya keluarga. Karena memang untuk bangkit itu sulit. Akan tetapi kesulitan itu selama kita masih mempunyai keyakinan, kita masih tekun, kita masih bisa menjaga kepercayaan juga baik itu kepada investor ataupun hubungan dengan bank. Tentunya ketika kita mempunyai kesempatan untuk mencoba mengembangkan di bidang usaha kita masih banyak yang percaya karena memang sebuah kegiatan usaha itu tentunya harus ada modal. Oke, sahabat Lukas lebih menarik. Berawal dari usaha otomotif bengkel lah bahasanya di bengkel dan juga jual beli bekas sepeda motor tentunya mengalami e, zamannya pada saat itu e, sangat direspon di masyarakat karena sangat e, bisa e, tercapai lah artinya dengan harga e, motor bekas pada zaman itu berkembang. Namun dengan niat mudanya semangat mudanya mencoba untuk mengembangkan ke kontraktor dan di mana juga disitulah mengalami pengalaman yaitu sempat jatuh sosok pengusaha kita saat ini dan poinnya adalah sahabat tugas tv menjaga nama baik itu yang dilakukan oleh uh, narasumber kita untuk saat ini adalah backlist lah kira-kira ya, gitu yeah. ya bang kalau udah di backlist bahaya lah Kayak kira, kira gitu yeah. ya bang ya yeah. uh, betul namun bang saiful inilah sebagai contoh masih menjaga nama baik dan tentunya untuk usaha yang baru membutuhkan modal dan pihak perbankan hal ini karena ada nama baik saatlah sampai saat ini kira-kira gitu ya bang, saya yeah. pun luar biasa. Uh, bang kita langsung ke temanya kita ini bang. Seorang sosok <tuh> muda milenial ya, pengusaha muda. Uh, pentingkah uh, terjun ke dunia politik? Uh, karena okay. yeah. saya lihat tadi bang oh, abang di WhatsApp ini bahkan di jalan juga di jalan raya itu cukup banyak. Silakan bang. Iya, yeah. terima kasih. Uh, dulu saya cukup aktif di organisasi dan sampai saat ini memang masih aktif. Uh, saya belajar dari perjalanan saya di, or di beberapa organisasi karena kebetulan saya mungkin pernah menjadi ketua di beberapa organisasi okay, okay, okay. dan itu salah satu yang mendorong saya juga karena banyak sekali pengalaman pengalaman dalam bidang organisasi dan salah satunya tentang aspirasi ya oh, oke okay. yang memotivasi saya juga untuk coba saya Ikut berkontestasi oh, 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 dalam oh, 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 hal politik, yeah. seperti itu. Oke, okay, artinya eh, karena sudah, hmm. karena tidak dipungkirin seorang pengusaha itu, bang, tentunya eh, uh, lah ya, bang, ya, hmm. salah satu ada organisasi-organisasi, eh, yeah. uh, dari berawal dari organisasi ini menampung aspirasi masyarakat. Wah, pantasnya, kayaknya saya kalau ketika duduk di di di, di uh, perwakilan gedung, eh, parlemen. Bagus nih aspirasi kira-kira muncul dari situ itu bang ya, Iya. Yeah. makanya salah, pentingkah salah dunia politik di usia muda penting, penting, ya, penting <laughs> luar biasa. <laughs> Oke okay, bang, di kota Cilegon ini terdiri dari ratusan industri bang. Dari kacamata abang nih bang Saipul, uh, sudah adilkah uh, perlakuan daripada pemerintah untuk pengusaha lokal? Iya. Yeah. Kayaknya korban juga nih abang ini. <laughs> <laughs> Ya terima kasih. Mungkin ini berhubungan dengan salah satu kegiatan yang sedang saya lakukan ya di bidang usaha. Kenapa saya memilih di bidang kontraktor? Karena yang saya lihat uh, di lingkungan saya sendiri di Kelurahan Gerem itu cukup banyak industrinya. Ya. Yeah kalau tidak salah secara data itu ada sekitar 17 perusahaan di kelurahan Gram. Di kelurahan Geram. Wow, luar biasa. Sekitar 17 perusahaan di kelurahan Gerem Nah, cuman eh, pengalaman saya selama berorganisasi ketika saya coba menyampaikan aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari para pemuda karena kita melihat kondisi industrinya juga. Artinya, Industri, ketika datang ke lingkungan kami, tentunya membawa suatu harapan. Ya. Hmm. Harapannya bisa membawa dalam hal positif, positif, bukan dalam hal negatif. Artinya, apa harapan dari masyarakat ketika ada investasi datang ke lingkungan kami itu bisa membawa ekonomi masyarakatnya yang tadinya mungkin biasa-biasa aja ataupun sederhana bisa menjadi lebih baik. Harapannya tentunya seperti itu. Jadi salah satunya dari SDM-nya lah. Karena yang saya lihat waktu saya aktif pertama di organisasi itu secara persentase masyarakat lingkungan sekitar di setiap industri itu masih tergolong minim masih tergolong minim karena ada yang 15% ada yang 30% tapi dengan apa yang coba kita sampaikan terhadap industri industri pun mempunyai sebuah alasan yeah. alasannya tentang kualitas SDM yeah. Tentunya, itu yang menjadi suatu dasar bagi mereka untuk uh, menyampaikan secara peraturan-peraturan yang memang sudah dibangun oleh manajemen. Nah, saya juga mengarahkan dengan apa yang selama saya berorganisasi saya dapatkan tentang hubungan antara masyarakat dan industri. Ketika saya melihat adik-adik saya sekarang yang cukup aktif di organisasi karena kebetulan ada beberapa organisasi juga binaan saya dan itu yang kadang saya coba sampaikan untuk setiap organisasi yang aktif, yang aktif yang memang peduli tentang masyarakat kita harus mempunyai suatu program yang bisa kita jual ke industrinya. Jadi ketika kita menuntut ke industri kita sudah mempunyai programnya gitu. Tentunya kebutuhan sumber daya manusia yang ada di industri sekarang ini juga ketika kita menuntut uh, dengan dasar tentunya aturan-aturan ya. dari pemerintah daerah harusnya uh, perusahaan juga bisa bijak. Kenapa terjadi kadang dari teman-teman organisasi pergerakan ketika melakukan uh, penyampaian aspirasi di depan publik ya dasarnya salah satunya seperti itu. Oke, jadi intinya di 17 perusahaan industri di Kelurahan Krem ini, uh, Bang Sepul, uh, mohon diluruskan itu kebanyakan adalah industri yang sangat besar raksasa yang cemikal, gitu yeah, ya. Cemikal. Uh, tentunya bertumbuhnya juga. Uh, masyarakat untuk membangun beberapa organisasi tentunya harapannya tadi berawal hmm. dari harapan positif lah harapan positif kehadiran daripada industri ini sejauh ini sejauh ini sejauh bagaimana CSR industri ini yang abang saya perhatikan eh, waktu itu mungkin posisi organisasi hmm. berjalan aktifkah CSR di perusahaan raksasa yang ada di kuburan kirim ini bang iya <tuh> terima kasih Uh, yang saya tahu untuk program CSR itu tidak semua industri mengeluarkan. Oke. Okay. Karena kebetulan di lingkungan Kelurahan Gerem industrinya itu mempunyai suatu paguyuban. Oh. Sungguh. Suatu paguyuban. Akan tetapi penilaian dari masyarakat itu belum bisa dirasakan. Ya. Yeah. Hanya dari beberapa perusahaan yang memang mereka melakukan kegiatan program CSR sendiri gitu. Yeah. Karena harapan dari masyarakat ya ketika banyak industri seperti ini bisa membawa lingkungannya lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera. Tapi sampai saat ini memang kalau dilihat dari perjalanan saya waktu ikut aktif di organisasi itu masih kurang dinilai. Oh, kurang dinilai. Oke, okay. sahabat Luca TV. Kita kembali mencoba tentang uh, narasumber kita ini yang akan mencoba ke 2024 tentunya di kontestasi politik. Bang Saiful, uh, saya lihat uh, baliho Bang Saiful sudah ada bertebaran nih di sepanjang raya maupun gang gitu kan. Apa yang berlatar belakangi abang maju di kontestasi politik 2024? Apakah tadi adi, di organisasi adalah aspirasi? Apakah ketika sudah di DPRD di, di nanti duduk akan lebih ganas lagi menampung aspirasi? Silakan bang, bocoran yeah. dikit nih. Ya, <tuh> yeah. mungkin uh, hubungan antara tadi yang saya jelaskan dengan niatan saya dalam hal politik di 2024 sangat berkaitan. Karena dari pengalaman-pengalaman saya selama berorganisasi tadi itu tentunya mendorong uh, dan memotivasi saya untuk coba mengikuti perkembangan politik. Tentunya dengan status ya kalau sekarang semungkin baru bakal calon ya, yeah. uh, baru baru bakal calon dan ini pun saya kebetulan didorong dari pengurus lingkungan setempat, dari unsur uh, tokoh masyarakat, toko masyarakat, hmm. dari pemudanya juga, dari masyarakatnya juga, dari keluarga sehingga membentuk suatu keyakinan. Untuk saya, coba melangkah di bidang politik karena memang ada beberapa hal juga yang memang uh, saya ketika aktif di organisasi. Ada hal yang memang uh, saya sendiri merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang. Uh, oh, saya terima oh, oh, oh. Gitu. Dari industri atau ya. dari Baik dari industri atau oh, dari pemerintah? Okay. Uh, okay. uh, okay. karena dulu okay. kita sering melakukan hearing uh, dewan seperti yeah. itu. Akan uh, tetapi ya hanya di awal-awal saja kadang kita uh, mengikuti perkembangan ketika kita menyampaikan aspirasi. Artinya kurang greget lah Bang ya? Kurang greget. Oke, okay. iya. Yeah. Jadi da ketika hearing dengan anggota dewan, yeah. Kapan saya jadi Dewan? Kayak kita gitu lah, Kang. Oh, luar biasa, sahabat Lugas TV. Boleh nggak disampaikan ke sahabat Lugas TV, sejauh ini, adakah warga, ataupun toko, yang sudah duduk di gedung DPRD Kota Cilegon tentunya di 20 tahun belakangan ini? Warga Sumerulu. Kalau untuk lingkungan Sumerulu, Mungkin belum ada sejarah wow. yang menjadi anggota legislatif. Wow. Yang saya tahu sih, memang dari dulu sampai sekarang belum belum ada. Sudah pantaskah, Bang? Saya melihat atau mengukur pantas tidaknya dari pendapat masyarakat, pengurus lingkungan dan keluarga. Kenapa? Karena itu yang menjadi dasar bagi saya untuk coba melangkah. Karena kebetulan uh, saya sendiri untuk mengikuti dalam hal politik di 2024 nanti itu memang berdasarkan dorongan dari pengurus lingkungan, pemuda dan masyarakatnya juga. Itu yang menjadi dasar saya. Oke, sahabat Lukas sedikit menarik ya. Ini fakta bahwa kebanyakan ketika sudah duduk di DPRD baik kota kabupaten provinsi di senayan itu rata-rata mau mencari kue ya hmm. bahkan abang kita ini narasumber kita ini saat ini udah pengusaha udah kontraktor CEO ya tentunya uh, poinnya yang saya mau tanya bang kira-kira nanti bang aspirasi yang selama ini abang agak melihat uh, belakangan ini uh, yang selama ini abang lihat dari organisasi berangkat dari organisasi Ketika abang sudah duduk e, di Dprd, apakah fokus untuk aspirasi masyarakat atau mengembangkan usaha abang? Iya. Ini penting ini banget. Iya. <susuk> <tik> Terima kasih. <tik> 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 Terima kasih. Ya. E, dalam hal kegiatan usaha, kebetulan saya sudah membangun suatu manajemen, e, tentunya dengan beberapa divisi. Jadi saya sendiri kebetulan belum pernah melakukan kegiatan yang ber, kegiatan usaha di bidang saya yang berhubungan dengan pemerintah. Uh, oh. Itu nanti bisa dilihat. Siap. Ya. Kalau selama ini memang saya mempunyai kegiatan itu lebih dalam hal perusahaan-perusahaan swasta. Dan saya sendiri kan belum tahu juga nanti di ketika saya diberi kesempatan ketika saya misalnya jadi saya berada di komisi berapa, saya juga belum tahu, gitu jadi, kalau planning saya untuk menjadi anggota dewan hanya untuk mengembangkan usaha yeah. uh, tentunya bisa dilihat dari latar belakang saya oh, itu. itu, sahabat tugas TV, menarik, luar biasa khusus uh, masyarakat nih, warga Sumerulu ya mari, karena berangkat dari dorongan tokoh masyarakat sosok bang Muhammad Saiful Bari. Tentu, dengan pengalaman-pengalaman beliau, ya, tentunya sudah pantaslah Salah satu perwakilan daripada sumur ini duduk di DPRD Kota Telegon. Bang Saiful, di sini saya akan menunjukkan foto nih, Bang. Abang bisa melihat uh, memberikan tanggapan foto yang saya mau berikan uh, tunjukkan ke abang. Yang pertama, foto, ya, yeah. apa tanggapan terkait beliau? Uh, yang saya tahu tentang sosok Haji Subadri ya, beliau sekarang posisinya menjabat sebagai wakil wali kota Serang. Wow. Dan kebetulan beliau juga ketua DPW dengan kendaraan politik yang sekarang saya ikuti. Oh, partai Pembangunan persatua. Pers Persatuan Persatuan Pembangunan. pembangunan. Wow, oke luar biasa. Uh, ada pengalaman-pengalaman menarik bagi beliau? Uh, mungkin kalau saya sih belum begitu dekat ya. Oke. Okay. Dengan... Kemarin saya pantau media pantau bahwa di bulan suci Ramadan kemarin di akhir uh, hari keberapa lah itu ya, uh, memanggil beliau untuk yeah. memberikan uh, mengikuti karena abang dari uh, perusahaan abang ini memberikan uh, santunan dan kegiatan sosial bang. Saya lihat beliau hadir ya bang ya. Uh, kebetulan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Oke okay, oke. Okay. Uh, jadi beliau tidak bisa hadir oh. pada acara kemarin. Siap. Oke okay, yang berikutnya bang itu ya yeah, yeah. uh, bang Ucok Baba ya. Uh. Bang Ucok Baba ini salah satu komedian yang senior. Uh, yang saya lihat sih kepribadiannya juga baik uh, orangnya juga yang saya lihat ramah uh, apalagi dia yang mau ditanyakan dulu <laughs> <laughs> saya dapat informasi beliau juga mau maju di DPR ini kalau dari partai yang sama juga hmm. nih dengan abang benar kayak itu bang? isu itu bang? Uh, ya isu itu memang sampai juga ke saya yang saya tahu, kenapa Bang Ucok Baba tertarik untuk uh, ikut berkontestasi dalam hal politik? Dia ingin mewakili dari teman-teman atau masyarakat yang mempunyai kekurangan ya. secara fisik Oke. seperti itu. Luar biasa. Tentunya yang satu ini tidak asing bagi abang. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Boleh bang ngasih tanggapan terkait yeah. sosok. Ab, uh, Sahruji. Yeah. Uh, kalau saya biasanya manggil abah, abah kepada beliau, jadi Abah Haji Sahruji ini salah satu orang tua yang mendidik saya di bidang kegiatan usaha, hmm. karena beliau juga sekarang ini posisinya sebagai... Ketua gitu. Kadin Kota Cilegon, tentunya yang saya lihat dari kepribadiannya dan kepeduliannya terhadap generasi-generasi muda ya. itu sangat bagus. Dan salah satu abang sudah merasakan. Uh, salah satu saya. Oke, menarik ini, sahabat Lukas TV. Mm -hmm. Mungkin ini bang terkait kegiatan abang ini ya. Oh iya. boleh dibagi bagi kegiatan. bagi uh, cerita bang. ini ya. kegiatan apa bang? turnamen voli family ya. cup tahun 2022 ini ya. sudah tiap tahun atau karena ada niatan ke politik nih bang, ya, ya kan gitu ya. kan? Nah. Oke, okay. silakan bang. Ya. Eh, kebetulan saya sendiri senang dengan salah satu bidang olahraga yaitu voli dan dulu juga waktu saya Kecil waktu saya bujangan, cukup aktif juga di bidang olahraga. E, tentunya, kegiatan-kegiatan seperti ini saya lebih memotivasi, ya, untuk adik-adik generasi e, selanjutnya yang memang fokus di bidang salah satu olahraga tadi, yaitu olahraga voli, karena saya mengadakan beberapa turnamen, dan tujuannya sih lebih dalam hal membangun, ya, yeah. membangun atlet-atlet uh, uh, yang bisa nantinya membanggakan bagi lingkungan, uh, bagi masyarakat, ya, tentunya bagi pemerintah Kota Cilegon, dan harapannya sih bisa. Membanggakan untuk negara juga seperti itu. Oke, okay, luar biasa. Mudah-mudahan turnamen ini terus berkelanjutan, ya, Bang. Ya, mudah-mudahan ketika ya. Abang duduk di DPRD, menjadi uh, turnamen anggota DPRD. Wah, kira, -kira, -kira. gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, sahabat Lukas TV menarik, <laughs> uh, mungkin yang terakhir, Bang. Apa harapan Abang buat uh, pemerintah kota Cilegon yang sudah uh, memasuki usia yang ke-25 tahun? Uh, kita, ya, memasuki, Bang, artinya dengan yang ke-24. Eh, kita merayakan kemarin eh, begitu eh, meriahnya masyarakat merayakan ya. ulang tahun itu, ulang tahun kota Cilegon. Tentunya kita melihat Pak bang, pengangguran itu masih banyak di kota ya. Cilegon. Tentunya selaku tokoh muda dan juga yang mau ingin eh, berkontestasi di 2024. Apa harapan abang buat pemerintah kota Cilegon, bang? Ya, terima kasih. Uh, saya mungkin mewakili ya dari teman-teman juga yang memang posisinya belum beruntung. Artinya belum beruntung itu dalam hal kegiatan di industri yang berhubungan dengan industri. Karena memang yang saya lihat masyarakat Cilegon ini masih cukup tinggi penganggurannya dengan jumlah industri ratusan ratusan <laughs> e, yang mungkin secara harapan bagi masyarakat Kota Cilegon itu bisa membangun sebuah e, kesejahteraan meningkatkan ekonomi masyarakatnya ya. supaya lebih baik lagi tentunya ini bisa menjadi sebuah perhatian khusus hmm. untuk pemerintah supaya bisa mendorong masyarakatnya untuk diberikan kesempatan eh, antara pemerintah dengan industri membuka ruang selebar-lebarnya dan pemerintah juga bisa memberikan program-program yang mendidik supaya bisa diterima oleh industri. Jadi kalau lebih banyak yang diterima oleh industri dengan program-program dari pemerintahnya sendiri, tentunya itu bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota Cilegon. Dan tidak terfokus dalam hal kegiatan uh, di bidang industrinya saja. Artinya pemerintah juga harus uh, bisa memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakatnya untuk belajar lebih kreatif uh, dalam hal kegiatan usaha, lebih diperbanyak untuk kegiatan UMKM-nya, uh, pendidikan ataupun uh, untuk dalam hal kegiatan usahanya. Jadi masyarakat Kota Cilegon ini lebih terlatih tidak terlalu mengandalkan juga dengan adanya industri yang ada di Cilegon seperti Oke. itu. Di samping meningkatkan UMKM Bang ya, ya. Papangan, lapangan kerja home industri kecil lah kayak gitu ya Bang ya. Itu. Luar biasa Bang. Uh, mudah-mudahan abang harapan abang, doa abang untuk dikontestasi politik di empat tercapai dan saya sebagai media sebagai masyarakat Kota Cilegon juga menitip nih Bang. Uh, untuk mendorong supaya ada SMK khusus industri SMK di uh, kecamatan Grogol ataupun di Kelurahan Kiram ini bang iya. karena apa 17 perusahaan industri ketika sudah ada SMK di sini itu tinggal mainkan aja barang oh. itu titip sana titip sini itu harus didorong bang nanti bang ya oke okay. iya, <laughs> iya. luar biasa kami dari Lugas TV memberikan uh, kenang-kenangan piagam penghargaan semoga Bang Saiful uh, Basri berkenan menerimanya sahabat okay. Tugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita uh, di sore ini. Semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap berapa benang merah. <tuh> Kang Muhammad Saiful Basri, calon DPRD Cilegon dari Partai P3, Dapil 4 Kecamatan Grogol dan Pulau Merak. Kaum Milyani, eh, kaum milenial, si pembisnis yang sudah biasa jatuh bangun. Di samping pembisnis juga gemar berorganisasi demi masyarakat agar lebih maju dan sejahtera, kata beliau. Kepercayaan adalah modal yang utang takkan pernah ada reputasi tanpa prestasi-prestasi dan yang terakhir sumur bulu belum pernah ada yang jadi dewan, tapi beliau coba agar merubahnya. Sampai jumpa di season berikutnya.